guys, assalamualaikum. Saya rasa saya dah lama sangat tinggalkan YouTube ni. Kalau buat video YouTube ni pun macam yes, masukkan video-video yang dah pernah ada kan. So hari tu Syah ada buat Q&A tau dekat story Syah. And then Syah saja je lah nak jawab soalan-soalan korang tu dekat YouTube ni. So kita tengok salah satu daripada soalan-soalan yang korang bagi tu hari tu dekat Syah. Okay, yang pertama dia bukan tanya Syah soalan, dia doakan Syah semoga berjaya dunia akhirat Syazah. Thank you. Okay, lepas tu yang kedua, ada orang tanya dah tak kerja untuk Wiser. Yeah, Syah dah tak kerja dah untuk Wiser. Hari tu video yang nyanyi dekat Inside Wiser tu sebab Syah dah berhenti Wiser lah. Okay, soalan yang seterusnya ada orang tanya, maaf bertanya, kenapa keluar dari Wiser? Sebab ada plan lain. So keluarlah daripada Wiser. Okay, next soalan. Ramai yang tanya umur Syah. Umur Syah rahsia. Yang penting dalam 20 lebih. Tak sampai 30 lagi. Lepas tu ada juga ramai yang tanya, stay single ke? Ya, saya single. Saya single ya. Okay, soalan yang seterusnya, kerja mana sekarang? Adalah rahsia. Tak boleh bagitahu Syah kerja mana. Ramai jugalah yang tanya, yang nak tahu Syah kerja dekat mana, kerja dengan company apa. Tapi Syah rasa better Syah merahsiakan. Syah macam anak lah bagi tu orang kan. Okay, lepas tu ada orang tanya, ramai ke orang DM? Ramai. Ramai yang DM. Dan Syah tak buka pun DM yang Syah tak kenal. Tengoklah kalau DM tu macam penting ke kan, dia tanya, baru Syah buka. Tapi kalau macam tak berapa nak penting, Syah tak buka. Kadang-kadang kalau Syah nak cari balik DM yang macam Syah nak reply DM orang tu kan, macam okay nak reply DM, macam baru teringat ke nak reply DM orang tu kan. Lepas tu macam banyak sangat, macam tak tahu dah mana DM tu. Lepas tu Syah macam tak apalah, biar je lah. Syaz, bila nak kahwin? Bila jodoh sampai, kahwin lah. Lama lagi kot kahwin. Banyak lagi yang Syah belum capai dalam hidup Syah. Banyak lagi yang Syah nak something tu Syah tak dapat lagi. Syah nak dapatkan dulu apa yang Syah nak, macam goal Syah, baru Syah kahwin kot. Okay, ada orang cakap the moon looks beautiful, isn't it? Go search Google and find the meaning. Okay, sekarang juga Syah Google maksud dia. I love you. Betul ke maksud dia I love you? Betul lah. Maksud dia I love you. Okay, next soalan. Bila nak nyanyi lagi? Selalu je nyanyi kat rumah. Tapi tak tunjuk kat orang. Malu lah. Suara bukannya sedap sangat pun. Suara Syah biasa-biasa je. Okay, ada orang tanya, kemana pula hala tuju selepas keluar Wiser? Ke buat channel sendiri? Adalah plan Syah sendiri. Ada plan lain sebab tu keluar Wiser. Dan channel YouTube Syah dah ada dah. Ni kan channel YouTube Syah. Cuma Syah tak adalah nak buat apa, review tag ke gadget tak. Channel Syah je macam channel suka-suka, video suka-suka je. Tak ada pun yang berkaitan dengan tag atau gadget. Soalan seterusnya, dekat uni akak ambil bidang apa? Teringin nak kerja dalam kat Wiser juga. Okay, Syah belajar dekat Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah, UUM. Syah ambil course Creative Industry Management, majoring film. Yang senang cerita Syah budak filem lah. Dulu Syah belajar filem, buat-buat filem semua tu. Belajar tulis skrip, sinematografi, pengarahan filem, macam mana nak shoot, editing audio, visual effect, semua tu Syah belajar. Favorite coffee. For your information, untuk pengetahuan semua, Syah tak minum kopi. Syah tak minum kopi langsung. Sebab masa first-first dulu Syah minum kopi, Syah jadi macam pening kepala kot. And then masa dekat UUM, roommate Syah pergi Thailand. Lepas tu dia ada belikan Syah kopi tau. Lepas tu Syah macam, yelah roommate dah bagi kita kopi, kita macam minum lah kan. Lepas tu macam oh, first minum tu macam oh sedap lah. Minum sambil buat assignment, macam enjoy. Dia tahu
sampaikan kopi satu tin tu habis. Tin rasanya habis. Lepas tu satu hari Syah terbaring, tak boleh bangun. Syah rasa pening kepala gila, macam nak termuntah, macam hai macam tu. Lepas tu Syah macam lepas kejadian tu, Syah tak minum kopi langsung lah. Sikit pun Syah tak minum. So tak ada favourite kopi. Okay, soalan yang terakhir, macam mana boleh join Wiser? Dah berapa lama join Wiser? Okay, Syah join Wiser sebab dulu Syah intern dekat Wiser. Hujung tahun 2019 Syah start intern, Syah intern dekat Wiser. And then Syah intern selama 6 bulan. Bulan 10, 6 bulan intern, bulan 10 sampai bulan 4, betul tak? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Yes, bulan 10 sampai bulan 4 Syah intern kat Wiser. Then Alhamdulillah Syah dapat offer dekat Wiser. So Syah terima je lah kan. Offer baik kan, takkanlah kita tak nak. Syah terima offer Wiser. So sama je lah terus kerja kat Wiser sampailah Februari 2021 Syah berhenti daripada Wiser. By the way, Syah nak ucapkan thank you dekat korang semua yang DM Syah, yang doakan yang baik-baik untuk Syah masa Syah berhenti Wiser hari tu. Dan Syah tak dapatlah nak reply DM korang seorang-seorang kan, satu-satu kan. Dan tunggulah next video yang mungkin Syah akan buat lagi. So bye, assalamualaikum.